anak Ona, Bapak Kapolsek, Bapak Menyamin, dan Bapak Kepala Kabupaten Tangkonan. Dalam hal ini ada beberapa yang kami simpulkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau berempat. Yang pertama mungkin akan menjadi bahan yang akan kita bahas terkait dengan audiensi pada kesempatan kali ini dari Bapak Camat Kecamatan Konang. Tidak usah disampaikan sekelumit, ingin tahu seperti apa kesiapan dan kondisi sarana prasarana mengikuti tempat penginapan, lokasi acara dan lain-lain yang mungkin akan disampaikan langsung oleh panitia lokal NTT JPIU di Pondok Pesantren Al-Hudi. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau barusan, yang pertama alhamdulillah merespon secara penuh bahwa menyampaikan dengan tegas Mustika Kecamatan Konang mendukung penuh terlaksananya akan dilaksanakannya MTQ JPIU Jawa Timur yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hudi pada tanggal 9 sampai 12 Januari 2021.